Jajaran Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN ke-60 di halaman Gor Nanggala Kopassus, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama, kegiatan dibuka langsung Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Dr. Herwin Mei Fendi, serta dihadiri langsung Camat Pasar Rebo Mujiono. Peringatan HKN diwarnai berbagai kegiatan, mulai dari senam bersama, cek kesehatan gratis, serta gerak jalan sehat sejauh 2,5 km yang diikuti sejumlah jajaran ASN. Kader PKK Jumantik dan Dasawisma, unsur kesehatan, hingga unsur sekolah di lingkungan Kecamatan Pasar Rebo. Ini adalah peringatan HKN yang ke-60 untuk tingkat Kecamatan Pasar Rebo. Dengan mengusung tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Bersama dalam hal ini semua unsur terkait, baik dia TNI, ASN, warga masyarakat, stakeholder lainnya, itu kita bergabung dalam rangka menggalakkan kembali kesehatan masyarakat komunitas di Kecamatan Pasar Rebo. Di sini juga ada pemeriksaan selain kegiatan kita gerak jalan bersama, juga ada pemeriksaan kesehatan untuk penyakit tidak menular, pemeriksaan tensi, kemudian juga pemeriksaan kolesterol, gula darah. Nah, ini juga dalam rangka mengajak masyarakat supaya kita kembali untuk dalam PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ada jalan santai. Jalan santai ini untuk mengajak masyarakat untuk tiap hari kalau bisa ada gerak, kita bergerak ya, ada gerak bersama minimal 30 menit sehari. Itu. Untuk makanan itu tergantung usia ya. Kalau mungkin untuk anak-anak lebih harus banyak mengandung protein karena dia melalui proses tumbuh kembang. Kemudian untuk dewasa muda lebih banyak juga protein, kemudian juga lemak dan karbohidrat. Tapi kalau untuk orang dewasa dan orang dewasa dan lansia lebih banyak ke arah sayur-sayuran karena untuk supaya mudah dicerna. Untuk kesehatan sebenarnya ada yang perlu dilakukan, yaitu namanya singkatan cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara berkala, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, D-nya tadi diet yang seimbang, kemudian I-nya istirahat yang cukup, K-nya itu kelola stres. Jadi namanya cerdik singkatannya. Itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk bergerak, berolahraga agar hidup kita lebih sehat dan lebih berkualitas. Ya, jadi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini, Pasar Rebo terutama dimotori oleh Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo ini menyelenggarakan kegiatan bergerak bersama, sehat bersama. Kita mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan olahraga. Olahraga ini kita mengadakan olahraga senam, kemudian juga jalan sehat yang diikuti oleh komponen-komponen masyarakat yang ada di Kecamatan Pasar Rebo. Jadi ini adalah sebuah kegiatan promotif ya, upaya-upaya promotif, namun selalu kita dengung-dengungkan dan kita ajak masyarakat untuk hidup bergerak, terutama adalah olahraga, kemudian juga menjaga pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya. Ya, pesannya adalah tentu yang pertama kita selalu menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan gerak, dengan jalan sehat, dengan olahraga yang lain, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungannya, kemudian juga menjaga makanannya. Tentu sekarang banyak makanan-makanan yang tidak sehat, mungkin lebih menggairahkan warnanya maupun yang lain, namun tetap harus juga justru menjaga makanan-makanan yang sehat supaya dikonsumsi oleh masyarakat. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.